Masak apaan sih, lama banget dari tadi? Masak air, dia mateng. Cukup. Garpu ada entar. Garpu. 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 Lihat nih. Makanan gua mah orang kaya, lele sama ikan asin. Macam-macam lele. Dia nyaut aja lah. Caranya gini ya. Oh iya nak, kalau gitu pengen berak aja gitu ya nak. Tuh, cantik kan? Tapi pakai tangan ya? Hah? Tapi pakai tangan. Terserah, ada yang tangan pakai tangan. Dia mah pinter tahu plenty. Iya. Untuk satu porsi ya. Nah, sausin ya. Ayah mah termasuk emang pinter tahu, aku suka banget tuh, jelimet orangnya. Salah cara nuangnya tuh kayak Anwar dari atas. Iya, lulusan di itu. Ini tahu co ya, Bu. Tahu co. Ini saus polonis. Apa tadi Bu namanya, Pak? Saus as katalogi ya. Hah? Iya. Minta ini Bu, perutan keju. Keju. Kayaknya tuh maksudnya. Ini kayak mos komputer. Salah. Aduh. Ini tumpah langsung aus pas dulu. Tuh. Kan. Daun apa ini? Ini daun peterseli. Oh. Oh, Tara. Wah. Spaghetti. Spaghetti. Bolognese. 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 Ala siapa? Ala Anwar. Iya. Ini namanya spaghetti ala Anwar. Ini boleh dimakan ini. Bu. Bu. Sendok, sendok. Ayo makan yuk. Sekali-sekali dong kalau makan tuh pakai tangan makan spageti. Jangan. Belarakan dong. Oh, ya kira. Ini saya tahu, gua tuh paling enggak tega tahu kalau makanan bagus, platingnya bagus gua makan. Gua enggak bisa. Oh, kalau makan tuh pintar-pintar ya, Wak? Iya, biar itu jadi nyatu. Kesian, Wak, lu pintar-pintar jadi ke tukang urut kan nih? Badannya pada sakit, lu mah. Kalau kita bikin tumpeng, ayo suruh bikin tumpeng kan? Bikin nasi kuning kan? Ada daun pisang tuh. Suka orang masukin jarum. Jangan. Gigi itu nggak boleh. Oh, nggak boleh, Wak. Kalau jarum ngatet tuh. Oh, iya ya, Anwarnya. Strepas nggak boleh. Strepas nggak boleh. Jadi pakai apa, Wak? Di beating aja pakai lidi. Lagi pilih petang set. Lebih sama juga tusukan gigi. Sampai aja lidi. Kalau dia kan bisa kita ukur kecil besarnya dan gak memberhayakan. Memberhayakan. Kalau itu bisa diganti memberhayakan. Masuk masuk mulut. Jadi sebagai itu berasal dari Italia. Oh terus? Bahasanya supaya kita tahu kan dia udah matang apa belum gimana. Namanya itu al dente. Al dente itu matang enggak, overcook juga enggak. Caranya gini, magel kalau kata magel. Magel. Ini mie-nya udah matang apa belum? Belum. Kalau dia enggak pakai hitungan kan, tergantung si suhu si apinya kan. Iya. Spagettinya pas belum matang, lu ambil, lu lempar ke tembok. Kalau dia nempel, terus dia enggak jatuh, tandanya udah al dente, udah matang. Kalau dia nempel di tembok. Ya masa berarti gua buang-buang makanan dong. Lu bercanda, lu mah jadi informasi buat keluarga ting-ting di rumah. Bener, tapi lu jangan ngebuang sepanci lu lempar ke tembok, padahal ke biji. Oh, atau biji. Jangan semuanya lempar. Nih, misalnya kayak begini, maaf ya. Lu ambil di segini nih, segini. Lu lempar ke tembok nih. Yang? Jatuh kan? Nah, berarti mentah. Berarti mentah ini, kurang matang. Nah. Ayu kan sama Anwar tuh emang teman deket banget tuh, udah akrab banget ya, udah kayak adik kakak gitu, baik sama baiknya gitu. Nah terus ayah kasih game lagi nih, game kekompakan, pengen tau kompak gak dia. Ayu dan Anwar.
Anwar kan sahabatan banget nih. Kita coba tes kekompakan ya. Kira-kira cocok gak ya? Pertama kali ketemu di mana kamu? Ayo tulis ya. Pertama kali ketemuan di mana? Karena kamu kan udah akrab banget. Nah. Terus apa lagi ya? Pertanyaan kedua. Apa kesukaan makanan Ayu atau makanan kesukaan Anwar? Anwar. Yang ketiga. Tunggu. Ya. Ya. Berapa ukuran sepatu Anwar? Berapa ukuran sepatu Ayu? Iya. Udah? Keempat. Udah tiga ya. Lima pertanyaan. Keempat, siapa yang pinter masak? Maksudnya siapa yang pinter masak? Lima? Nah, lima ya. Ini kan berdua nih akrab banget, seneng banget kayak ngeliat ini, akrab ya. Banget. Nanti kalau ada liburan, kamu mau liburan kemana? Coba. Kita punya rencana apa? Ya. Berdua nih ya. Kemana nih berdua? Sama enggak nih tujuannya? Ada yang ke Kali Ciliwung? Ya. Dah tahu dah. Ya. Pertanyaan pertama. Pertemuan kamu pertama kali di mana? Anwar. Kantor SMN. Kantor SMN. Iya. Terus makanan kesukaan Anwar, makanan kesukaan Ayu. Ikan asin sambal. Bener. Gua apa? Tapi uli punya ragil. Ya, benar juga. Benar, bisa juga. Terus ukuran sepatu Anwar, ukuran sepatu Ayu. 41. Iya, benar. Iya, benar gua. Benar. 36. Iya. Lu nanya sama ibu lu ya. Ya, ibu bisa diskon nih, Majin. Nomor 4. Gua kan? Tidak betul tuh ya. Ya. Nomor 4. Siapa yang pinter masak? Anwar. Benar. Iya benar, Anwar. Yang kelima. Kamu kan udah akrab banget nih. Iya. Ada rencana mau jalan-jalan kemana? Itu berdua tapi nggak boleh masing-masing. Ayo. Sok. Turki. Turki. Tapi sumpah ya guys, kalian tuh banyak yang gak tahu ternyata aku sama Boy itu emang benar-benar sahabatan. Kita tuh ternyata kompak dan kita adalah real sahabatan. Sahabatan, tadi aja udah gak real kompak. Sahabatan. Tadi aja terbukti kan, kita main games kan, semua poin dari segmen 1 sampai 5. Dan itu kita gak janjian sama sekali dan ternyata kita sama, aku pun shock ternyata aku bisa sama dengan dia. Dan karena kebetulan bulan lahir kita tuh sama, bintang. Bintang, Gemini. Bintang lahir kita ternyata sama, Gemini. Dan aku baru tahu loh, hari ini kamu tuh Gemini. Serius? Iya. Makanya kita walaupun kita kayak, bukan marah sih ya, kayak jauh. Walaupun kita jauh, tapi kita tetap di hati. Tetap selalu di hati. Ada masing-masing. Thank you, Bu Ayu. Lu lagi gak ada kerjaan apa gimana? Ya namanya orang kan silaturahmi buat manjangin kerjaan gitu. Iya, Bang. Oh. Aduh, gitu makanya. Terus? Senang banget main kesini, sumpah. Makasih, Anya. Iya. Maaf, lu ya, jangan bosen lu kalau kesini. Bentar, orang kayaknya mau telepon lu. Kaya tuh. Anybody home? Dih, salah dia ngomong gitu. Anything problem? Oh iya. Oh lupa. Oh aduh, iya. Time is the money. Iya, oke. Okay. Mana sih? Mau kemana sih? Mohon maaf nih, kebetulan artis ya. Tiap hari tuh kerjaan banyak banget. Ya alhamdulillah kalau begitu, Wak. Calling lagi sama wali kota katanya. Ajak-ajak dong. Hah? Ajak-ajak Ayu. Masa orang Ayu minta kerjaan sih, Ayu sama Ayah. Jangan ya, Bu. Lu balik. Jarang-jarang lu main kemari, bukan nge-gym dulu yang lama. Jangan lupa bawa lu mau tidur aja sih lu, ayo pulang aja.